Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Trans ID. Nah, dan pada video kali ini saya berkesempatan untuk hunting lagi di Terminal Jati Kudus setelah sekian lama ya. Mulai dari larangan mudik kita tidak kesini, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa kesini lagi. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini sudah agak petang dan armada-armada dari PO Haryanto, Sahala, Agremas, Nusantara, dan lain-lain sudah mulai masuk, sudah mulai berdatangan untuk menjemput para penumpang yang akan berangkat ke ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, dan untuk PO Haryanto sendiri ini sudah masuk 3 unit, yaitu ada Geisha, Java's King, dan Paradise. Untuk Paradise itu nggak tahu mau kemana teman-teman, kayaknya mau keluar terminal dulu udah ambil penumpang atau kemana, saya juga kurang paham. Ya udah, yuk kita nantikan saja untuk armada-armada yang lain yang mau masuk ke Terminal Jati Kudus. Yang baru masuk ada satu unit dari Agremas, BM088 Nizami, mesinnya Mercy 1626. Yang baru masuk ada satu unit dari Agremas lagi, BM091. Satu unit dari New Santika baru masuk, Serang Blura. Armada dari Suka berangkat, lumayan ya, setengah ya maksudnya. Terus ini Skyline baru masuk, kode bus 5B. Armada dari New Santika, armada dari PO Sahala Berkah Syafar baru masuk satu unit. Dan di sini tempat jajaran busnya New Santika. Di sini ada Skyline, ada Losail, ada Pinarello, terus Hyperspot. Yuk kita ke sana dulu. Dan untuk penumpangnya ini membeli tiket ya teman-teman. Ada Veneno juga. Di sini ada armada embusnya Pak Haji Salim, yaitu Kobelco SHL 06, mengisi rute Jepara Jakarta. Ini terkenal swas ya untuk Kobelco sendiri. Dan di ujung sebelah sana ada armada dari Nusantika, terus ada Sahala, dan di sini ada armada dari Nusantara. Dan di samping Nusantara ada deretan dari Agremas dan Sahala. Dan ternyata Agremas masih ada lagi sebelah sini ya teman-teman. Dan ini yang baru masuk ada Sahala C24. Ini jaraknya longgar banget, saya pernah mencoba, pernah mereview waktu itu. Untuk armada dari PO Beju baru masuk 2 unit, yaitu Transporter dan Grisman. Dan untuk armada dari PO Haryanto sudah masuk 5 unit, yaitu ada Geisha, Java's King, terus ya Latif, Mayoret, dan Atmadiva. Udah, yuk sekarang kita nunggu armada-armada yang masuk lagi. Yang baru masuk ada Altitira BR051. Untuk rotanya sendiri ini Pulau Gebang, Ki Ageng Kuningan. Kita punya Ki Ageng Kuningan dan Solawat. Dan ini untuk crashnya ini 052, yaitu Anafiah.
yang baru masuk ada Wamoza jurusan Bogor. Ini Volvo B11R. Ini ada armada dari PBJ Berlian Jaya. Ini Jakarta Kudus Cepu. Mesinnya Mercy 1626 dan seatnya hanya 28 saja. Ini ada armada Scorpion King dari PO BJU. Disusul ada Tanah Suci HR060, drivernya Pak Musrian. Dan untuk rutenya sendiri ini Kota Bumi, Poris. Crashnya 065 Paradise. Dan tadi Paradise itu sempat parkir di sebelah sini, nggak tahu tek-tek atau gimana ya teman-teman, karena ini kan juga pas rame Nusantara baru masuk NS82. Di susul Gladiator HR156. Untuk Gladiator sendiri rutenya Sukolilo Paro. Untuk penumpangnya ini turun terlebih dahulu, ini ganti ke armada yang lain ke tujuannya masing-masing. Jadi terminal Jati Kudus ini tempat transit penumpang. Jadi kan misalkan dari ini dari Sukolilo tujuan ke Poris. Nah untuk bus ini sendiri rutenya kan Parung. Nanti bisa ikut 060 atau 065. Ya intinya seperti itu. Yang baru masuk ada R066 Bibeter. Crashnya 067, trayeknya Cilengsi. Wis, sos armada boys. Ini ada armada terbaru dari PO Nusantara, Conqueror, mesinnya Men. Ngisi mana ini nggak tahu, kalau nggak salah ngisi Bogor. Kalau salah mohon maaf dan bisa dibenarkan di kolom komentar ya. Kayak gini tuh ada dua Nusantara, yang satu yang dulu pernah ada pokoknya di video kami yang sebelumnya. Penumpang bisa dikatakan membeludak ini teman-teman. Ini di depan PO Haryanto sudah penuh, dan tadi di depan jajaran dari Agremas dan PO Santika juga penuh dengan penumpang yang mau balik ke ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Ini yang baru masuk ada Dream Coach terbaru dari PO Nusantika. Ini ada first classnya dari PO Santika Maksalmina. Dan waktu armada ini rilis kita tidak sempat mereview dikarenakan ini tidak ada di garasi pabrikan, namun ada di garasi yang Bang Sri. Dan ini adalah kelas tertinggi dari PO Nusantika dan bisa dibilang pertama kali yang ada di Muria Raya. Wah ini keren banget ya. Di belakang ada Solawat dan Maksalmina dari rutenya Jepara Jakarta dan Nusantika. Nah untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1626 dan bodinya buatan karoseri Adi Putra. Seperti saya bilang tadi, yaitu Dream Coach. Rilisnya 2 unit waktu itu. Keren banget ya. Jadi sekarang kita lanjut ke sana. Setelah melihat armada dari Dream Coach-nya Nusantika, kita pindah ke depan barisan PO Haryanto. Armada dari PO Sahala baru masuk 2 unit. Disusul 1 unit Hino RNR285 dari Nusantika Bangun Perkasa. Disusul ada Brai armada dari Sudiro Tunggajaya. STJ sudah masuk 3 unit. Ini 1, 2, dan 1, 11 ini armada boys ya dari Magetan. Baru masuk ada satu armada dari
Militan Menara jurusan Bojonegoro Merak armada dari PO Haryanto. Masih kempling. Brengler baru masuk armada dari PP Santika Bangun Perkasa. Armada boysnya Mas Burhan. Ini baru datang armada terbaru dari Berlian Jaya. Dan kami juga sempat review armada ini, namun belum sempat diunggah ya. Dan juga sempat wawancara juga dengan direktur operasional dari PO Berlian Jaya. Teman-teman bisa tungguin videonya ya. Ini Berlian Jaya masuk sebagai disusul armada dari Haryanto Sultan Banten R119. Setelah Sultan Banten ada Al Isra R038 Bojonegoro Bogor Ciawi. 7 armada dari PO Haryanto yang baru parkir di sebelah sini. Ada Cenggo, Golden Boy, terus ada Estrella, Denorte, dan Instrumental. Lalu ada Sultan Banten, Al Isra, dan Bolo Dewo. 7 armada di bagian sini. Belum yang bagian sini tadi berapa ya, yang bagian depan. Pokoknya banyak banget armada Haryanto yang masuk. STJ Kalan mau berangkat meninggalkan area parkir Terminal Jati Kudus. Dan di bagian sini masih macet ya teman-teman, karena mungkin membludak penumpangnya. Jadi armada-armada yang berangkat dari Terminal Jati ini banyak banget. Ini ada Mas Givari Aliza. Mas Givari, mau kemana? Mau lagi mau ke Semarang, cedek-cedek. Naik apa? Ah, biasa, wes. BM079 baru masuk. Ini dikarenakan parkiran nggak muat. Santika Bersolid parkir di sebelah sini. Dan biasanya untuk Santika itu parkirnya di ujung pol sana. Ini ada R070 Ciledug Tayu. Ini armada dari PO Haryanto. Ini macet sampai pintu masuk. Ada 3 Haryanto, 1 Beju, dan 1 Berlian Jaya. Wah, macet lur. Mantap. Albasid HR075 baru masuk. Disusul ada Salwa Siap armada Femgate yang waktu itu membawa rombongan dari Kudus yang dinaiki Mas Givari. Tadi orangnya gak tahu kemana ya. Ini bisa dibilang rame banget. Dan enggak biasanya armada dari PO Santika parkir di sini. Biasanya kan di sebelah yang ujung sana tadi ya, yang tadi, terus yang armada Beju juga parkir di sini, yang harusnya di samping Haryanto yang bagian sananya tadi. Dan ini masih belum habis armadanya, masih datang terus. Entah itu armada dari Santika atau dari Haryanto dan dari Agremas. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.